Yo santuy people, bagaimana hari Minggu malam kalian nih ya? Apalagi besok udah hari Senin ya. Mungkin yang lagi happy-happy mendadak jadi tidak happy karena inget besok hari Senin harus kerja lagi gitu ya. Ini nih buat menambah kelengkapan penderitaan kalian nih ya. Nih gue mau bikin lu semua kesel gitu. Ini ada postingan yang lagi rame nih di sosmed nih dari Fakta Indo akun Instagramnya ya. Jadi ini ada warga heboh nih, warga-warga Cirebon nih ya, dihebohkan dengan penemuan makhluk kecil yang katanya mereka sebut sebagai tuyul. Gua gak habis pikir, tadi gua sempet ngeliat videonya, tuyul mana yul? Tapi mungkin ada santuy people yang Indihome gitu bisa ngeliatnya kayak gitu-gitu. Mungkin itu emang tuyul beneran tapi gak tahu juga ya gitu ya. Kita lihat dulu kayak gimana videonya, audionya ceki-ceki aman dari copyright, kita play. Nah. Ini rame-rame ini. Nah ini katanya dibilang tuyul. Padahal kalau gue lihat sekilas kayak jahe atau lengkoas gitu atau kencur gitu atau sambil di jalan lagi nih. Tuh, ini kan bentuknya kecil kayak apa ya? Kayak bayi gitu bentuknya ya. Dibilang tuyul, padahal gue ngelihatnya kayak ini mah lengkoas atau jahe atau mungkin gantungan kunci gambar bayi yang kekubur gitu. Ini warga kenapa sih pada butuh hiburan gitu gara-gara minyak mahal? Atau kenapa gitu warga? Hei, halo. Tuh. Aing geli kenapa? Aing geli karena di situ warga pada banyak yang percaya gitu loh. Atuh. Ya masa tuyul kayak begitu sih? Kayak enggak pernah nonton film Tuyul dan Bayul kan enggak kayak gitu tuyulnya. Nih, sampai-sampai di komen sama akun Instagram checklist biru nih. Kayak gini contohnya nih, Greg Jaden. Siapa coba Greg Jaden? Gua enggak terkenal nih. Komenannya seperti adonan. Apakah ada yang bisa menjelaskan dalam bahasa Inggris? Apa dia kan orang Inggris? Kenapa sih? Enggak ngerti gua, udah lewat dulu. Nih, sampai-sampai Cakrakan juga ngekomen nih. Tulung-tulung tuh dilope, enggak usah dilope ya karena cuma tulung-tulung doang. Nih ada yang mencoba menjelaskan nih, Emma Cipit. Kayak jahe enggak sih? Enggak, gue melihatnya kayak itu tuh sebuah jahe atau lengkoas atau kencur gitu. Nih, dan Mbak Yul, kalau ada tuyul mana Mbak Yulnya gitu? Goblok. Masih aja percaya model-model begituan. Cocok suruh jualan obat ngundang masa pinter. Anjir ngundang masa pinter. Terus kayak apa ya? Meyakinkan masa-masanya tuh kayak dia jago banget gitu. Nih si bapak ini nih. Audionya gue mute ya sambil gue tuh bapak ini bapak kos kutang gue nyebutnya tuh ya anjir dipegangnya harus banget pakai jari tengah begini biar apa lu pikir Spiderman gitu tuh ini mah kalau nggak jahe ya memang bentuknya kayak bentuk bayi gitu ya tapi kalau menurut gue mah ini tuh kayak gantungan kunci bayi-bayian yang kekubur gitu udah copot gitu loh bukan tuyul kok nggak bergerak kalau tuyul gitu loh. Ya udahlah, aku masih di Indonesia berarti. Anjir mau heran tapi dah ini Indonesia gitulah ya. Gimana santuy people ada yang warga Cirebon enggak gitu? Tolong dijelaskan ini bagaimana kelanjutannya gitu. Kayak tanah liat diadonin itu mah anjing hadiah ciki itu. Mainan dari karet anjir katanya tuh. Ini sampai-sampai nih postingan ini nih. Yang komennya sampai 2100 orang gitu saking apa sih gitu gini doang dihebohin. Aing lagi udah tau kayak begini masih dikontenin sama aing. Gimana tuh ini santuy people? Tapi ini mungkin santuy people punya apa namanya pendapat berbeda gitu. Siapa tahu ada yang Indihome gitu bisa ngeliat ini tuyul beneran mang. Sok atuh dijelaskan komenan-komenan kalian di kolom komen. Kita lanjut ngobrol seperti biasa. Mang Nen cabut dulu dan ciao.